ditemukan adanya indikasi kemalangan warga dalam pengadaan APMD dan alat pendukungnya tahun anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya, tim menemukan adanya harga spesifikasi perangkat atau peralatan APMD tersebut tidak sesuai dengan harga real yang ada di pasaran, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, di mana penyelidikan ini juga telah dilakukan ekspos perkara dari tahap lead. Dan hasil gelar perkara kemarin, tim menyepakati untuk penyelidikan pengadaan APMD dan alat pendukungnya tahun 2021 di Kabupaten Tuban, kami tingkatkan ke tahap penyidikan yang akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya di bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Tuban. Tim penyelidik telah menemukan adanya mens rea atau adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pengadaan APMD dan alat pendukungnya tahun anggaran 2021 di Kabupaten Tuban. Dari keseluruhan total pemasangan APMD itu ada 72 yang direncanakan, kemudian pemasangan terrealisasi 65 APMD yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Dalam pelaksanaannya, tim menemukan adanya harga spesifikasi perangkat atau peralatan APMD tersebut tidak sesuai dengan harga real yang ada di pasaran, sehingga ditemukan adanya indikasi kemalangan harga dalam pengadaan APMD dan alat pendukungnya tahun anggaran 2021 di Kabupaten Tuban, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, di mana penyelidikan ini juga telah dilakukan ekspos perkara dari tahap lead. Dan hasil gelar perkara kemarin, tim menyepakati untuk penyelidikan pengadaan APMD dan alat pendukungnya tahun 2021 di Kabupaten Tuban, kami tingkatkan ke tahap penyidikan yang akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya di bidang tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Tuban. Lebih kurang 50 sekian orang. Termasuk sekretaris juga? Iya. Yang punya peran dalam APMD ini, Pak Pemkab Tuban atau desanya? Yang punya peran yaitu tadi, bahwa kegiatan APMD ini tujuannya sebenarnya bagus ya, untuk menjadikan desa ini jadi digital dalam pelayanannya menggunakan aplikasi. Namun dalam pelaksanaan pengadaannya ini ada indikasi temuan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga dalam pengadaan ini perangkatnya itu ada kemahalan harga. Ini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Adakah hal yang mengerucut ke CV atau vendoranya itu? Kan kita penyidikan umum ini, kita untuk mencari siapa yang bertanggung jawab, untuk menentukan siapa tersangkanya nanti. Oke. Kalau untuk CV-nya belum bisa disebutkan? Apa? CV-nya ada, pelaksananya itu satu network pelaksananya untuk 57 unit pendidikan yang ternyata itu ada atas namanya 2 orang. Itu nanti kita lihat CV satu network, nanti kita lihat itu Pak, itu teman-teman media, kita lihat hasil dignya seperti apa. Tentunya kan kita ini dig umum ini untuk menentukan, untuk mencari siapa calon tersangkanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Nanti kan kita ada press release lagi nanti setelah adanya penetapan tersangka. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam perkembangan penyelidikan pengadaan APMD dan alat pendukungnya tahun 2021 di Kabupaten Tuban. Terima kasih.